Selamat datang di Bumi Bende Segugu. Penelitian yang saya lakukan ini tentang PJBL atau dikenal dengan nama lain Project Based Learning, yang menekankan kepada proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa, pengetahuan, dan kreativitas siswa. Contoh, pada mata pelajaran IPS, siswa membuat puzzle peta dan membuat PowerPoint untuk mempresentasikannya di depan kelas, baik secara individu atau kelompok. WebQuest adalah media aplikasi pembelajaran berbasis internet yang di dalamnya memuat rencana pengajaran yang bertujuan untuk mengeksploitasi materi dan media internet yang lebih baik dan berguna, mengingat banyaknya penyimpangan-penyimpangan di internet. Kami jangan disimpan di dalam hati, ya Allah. Hei, ini daun pandan batang jati, terimalah persembahan kami. Hadapan Tuhan dan kami permisi, ya Allah. SMP Negeri 6 Kayu Agung termasuk salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang disarankan pada kurikulum 2013. Berdasarkan hasil observasi bahwa di sekolah tersebut sudah tersedia fasilitas jaringan internet yang dapat diakses oleh guru maupun peserta didik, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran IPS. Di sekolah tersebut pun sudah tersedia fasilitas proyektor. Bagaimanakah penerapan model Project Based Learning berbantuan WebQuest dapat meningkatkan kreativitas pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 6 Kayu Agung? Dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 6 Kayu Agung. WebQuest adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berorientasi di mana semua informasi peserta didik berinteraksi dengan internet. Sebagai suatu model pembelajaran, Project Based Learning memiliki beberapa kelebihan. Pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Ketiga, mampu membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, Project Based Learning dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok maritim ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ruang lingkup. 1. Pengertian ekonomi maritim. 2. Macam-macam sektor dalam lingkup ekonomi maritim. 3. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengertian ekonomi maritim. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut,
industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Macam-macam sektor dalam lingkup ekonomi maritim. Sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. 1. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. 2. Perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. 3. Menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. 4. Mengembangkan pengolahan ikan. Sekian, terima kasih. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mariama Angel Yu. Saya dari kelompok Eco Farming. Saya ingin bertanya, apa rekomendasi untuk menguatkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriandi dari kelompok teknologi, ingin menanyakan bagaimana pendapat kalian tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara ASEAN. Baiklah, ada yang lagi ingin bertanya? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ini. Rekomendasi ekonomi maritim adalah pembangunan berbasis daratan menjadi bangunan berbasis kelautan. Hal ini akan mengacu produk kebijakan penguatan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial. Sekian, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yakub. Keadaan ekonomi maritim di negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, maupun Brunei Darussalam cukup baik, karena di negara tersebut terdapat dua samudra dan laut potensial. Sedangkan untuk Laos tidak sama sekali karena negara tersebut tidak mempunyai laut. Sekian, terima kasih. Saya setuju dengan jawaban Cantika. 5. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 6. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 7. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 8. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Dengan penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi tentang penerapan model project-based learning berbantuan web quiz dalam meningkatkan kreativitas pada pembelajaran IPS. Kemudian, mendapatkan informasi dan hasil penerapan model project-based learning berbantuan web quiz dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPS di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maremah Angel Yu. Dan saya Adelia Marcella.
Kami siswa kelas 83 SMP Negeri 6 Karagung. Menurut kami, model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan berbantuan web quiz ini sangat membantu kami dalam melihat tugas dan mengerjakan tugas. Karena di dalamnya muat lengkap bahan pembelajaran yang telah dibuat oleh Ibu Cipta. Tanggapan saya mengenai kegiatan penelitian daripada proyek berbasis learning di sekolah kami, terutama kepada siswa kelas 8, yang kebenaran saya memberikan materi. Jadi untuk itu peningkatan yang dapat kami rasakan, itu anak-anak lebih kreatif, lebih mandiri, dan dapat mengembangkan diri atau inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pendekatan PJBL atau Project Based Learning itu berpengaruh signifikan terhadap kreativitas anak didik. Dengan penerapan model PJBL ini, maka ketiga aspek atau ketiga ranah tersebut dapat sekaligus diamati untuk diri beri penilaian. Karena di situ akan tergambar untuk penilaian sikap, maka akan muncul di situ ada sikap gotong royong, sikap peduli, sikap bekerja keras, kemudian sikap ingin tahu, dan sebagainya. Akan tergambar pada proses pembelajaran pada saat diterapkannya model PJBL. Berikutnya di situ juga ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini juga akan tergambar pada proses pembelajaran yang menerapkan model PJBL. Di samping anak menggali, mencari informasi, kemudian memecahkan masalah, membuat laporan, juga mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan, maka di sini juga akan tergambar keterampilan peserta didik untuk menyampaikan hasil yang telah diperoleh dalam kerja kelompoknya. Berikutnya, di bidang pengetahuan, penilaian pengetahuan juga dapat kita lihat pada penerapan PJBL, maka pendidik akan dapat memberikan penilaian pengetahuan dalam bentuk kuis melalui media internet. Ya. Jadi anak-anak bisa menjawab kuis atau pertanyaan tidak melalui kertas, tapi langsung menggunakan media internet. Dan hasilnya bisa langsung dikirim ke web guru atau web pendidik. Untuk anak-anak peserta didik SMP Negeri 6 Kayu Agung, moto SMP Negeri 6 Kayu Agung, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang berhasil. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku peneliti. Dalam penelitian yang saya lakukan ini yang berjudul tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan web quiz dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah SMP 6 Kayu Agung
yang telah memfasilitasi saya dalam proses penelitian ini, serta tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak murid saya di kelas 83 dan di kelas 7, 8, 9 SMP 6 Kayu Agung karena telah berpartisipasi dalam mensukseskan penelitian ini. Semoga kedepannya penelitian yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi tenaga pendidik dan peserta didik di SMP 6 Kayu Agung, serta bisa diterapkan oleh sekolah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik asal menggapai cita melalui indahnya pendidikan IPS. IPS oke, IPS oke.